Berikut ini adalah pengujian inverter saya pakai 3000 watt 24 volt lengkap dengan LVD digital sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung aja kita uji. Di sini untuk langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Dia sudah menyala, kemudian untuk selanjutnya saya akan melakukan uji beban menggunakan beban pemanas ini. Kemudian saya tambah menggunakan beban kompor elektrik dan beban setrikanya. Langsung aja kita bebani. Di sini sudah saya tambahkan beban yang terbaca sampai sekitaran 1900 watt lebih. Kemudian di sini saya tambah beban lagi. Ini dia terbaca sampai sekitaran 2300 watt lebih. Kemudian di sini saya tambah beban lagi, terbaca sampai 2900 watt lebih. Kemudian saya tambah beban lagi, mencapai 3000 watt lebih, hampir 3100 watt. Kemudian di sini saya tambah beban lagi, hampir 3200 watt. Kemudian di sini saya tambah beban lagi. Di sini di posisi 3200 watt lebih, ini dia proteksi off, kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.